Hello nhỉ, kỳ đã. Dạ. Đã. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini nama saya Amira. Hari ini saya nak share satu produk daripada Farmasi Mamin Ketapang. Hari ini saya nak share satu produk untuk orang, khususnya untuk orang yang susah nak tidur malam. Biasanya apa punca orang yang susah nak tidur malam ni bila dia ada penyakit insomnia yang gangguan tidur, dan yang kedua masalah kesihatan, yang ketiga sebab dia stres, yang keempat stres tu biasanya daripada masalah ada customer. Lepas tu yang dapat masalah stres, stres ni biasanya daripada masalah persekitaran lah. Masalah daripada kerja ke, family ke, ataupun putus cinta ke. Yang lepas tu masalah kesihatan ni daripada kadang-kadang ubat yang kita ambil mungkin, dan juga selain tu kandungan kafein yang kita minum terlalu banyak, jadi susah untuk kita tidur. Okay, untuk atasi masalah tersebut, kita cadangkan produk Calms. True Calms lah. Yang ini keistimewaan dia mengandungi ekstrak buah makisa, xylitol, tart cherry, maltodextrin, abatibitron, collagen 3 peptide. Okay, yang ini kalau kita tengok pada ingredient dia, tart cherry. Tart cherry ni dia boleh merawat insomnia, penyakit gangguan tidur tu. Lepas tu dia juga memudahkan kita tidur sebab dia mengandungi dia tinggi hormon melatonin. Hormon melatonin ni dia berfungsi untuk mempercepatkan dan meningkatkan kualiti tidur. Bila hormon melatonin ni dia dirembeskan dia dipengaruhi oleh cahaya. Jika semakin banyak cahaya waktu kita tidur tu, semakin kurang hormon melatonin tu dirembeskan. Jadi dia punya efek kita tidur, kualiti tidur kita tu semakin berkurang lah. Yang ketiga, lepas tu Abitron. Abitron ni stands for Apocynum Venatum. Dia bertindak sebagai antidepressant. Macam contoh, contohnya macam yang faktor bila orang susah tidur tu kan, dia stres kan. Jadi dia boleh bahan kat sini, Abitron ni, dia bertindak sebagai antidepressant, kurangkan kita punya stres. Jadi kita akan relax dan mudah untuk tidur. Okay, yang ketiga, bahan yang seterusnya, xylitol. Xylitol ni dia sesuai, yang menariknya xylitol ni, produk ni dia mengandungi xylitol yang yang sesuai untuk penyakit pesakit diabetes. Xylitol ni dia digunakan sebagai pengganti gula. Dia bila kita makan ubat ni pun, kita makan produk ni pun, dia tak akan tinggikan kandungan gula tu ataupun kurangkan kandungan gula tu. Dia akan buat constant je. Lepas tu blood sugar level tu sebab apa dia level dia punya blood sugar level dia tu remain constant, sebabnya dia dah absorb, sebabnya produk ni dia absorb lambat ke dalam badan kita. Okey, lepas tu okey, nak guna dia. Macam mana nak guna? Ini untuk adult saja, untuk dewasa, golongan dewasa.
umur 18 tahun ke bawah dan untuk pregnant tidak boleh ambil lah. Untuk adult ni dia kita kena ambil satu sachet dan dissolve dalam 100 ml air room temperature air. Untuk result yang lebih baik, kita ambil kita buat air ni 1 jam sebelum tidur. Okey, ini dia gluten free. Dia tak ada, dia bebas daripada bahan gluten, nut dengan dairy. Jadi dia untuk orang yang ada alah ke kepada ada yang tak boleh makan ada tak interaction dengan bahan-bahan ni, so selamatlah untuk ambil. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf lah sebab saya demam hari ini ya. Terima kasih. Tengok.